Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan putarkan video live streaming. Tetapi ini saya rekam. Sebuah prosesi bersyahadatnya saudara Andi. Mari kita simak prosesi bersyahadatnya saudara Andi dibimbing oleh Bang Zuma. Tidak masalah, monggo. Monggo Aki Juma, beliau minta kepada Aki Juma untuk mensyahadatkan. Dan boleh nggak dilaifin, Pak Sugi? Boleh nggak dilaifin, izin dulu? Nggak boleh. Beliau tadi ngomong nggak boleh. Kita rekam saja. Tapi nggak usah disamarkan namanya, boleh ya, Pak Mizo? Enggak masalah, Bang. Saya cuma gini aja, Pak, menghindari gini loh. Saya jujur aja, saya gerah kalau melihat setiap ada orang Kristen yang bertanya gitu tentang Islam, itu selalu dianggap penyusup Islam bayaran atau settingan. Makanya, requestnya tuh nggak perlu lah gitu. Oke, namanya dan ininya disamarin aja, Pak Sugi, maksud saya. Kita laksanakan perkara besar ini. Ya, kita laksanakan perkara besar ini. Setelah itu monggo bincang-bincang. Aki Juma, monggo dipersilakan. Iya. Gimana tadi dengan permintaan Bang Yan? Mau dilahirkan atau enggak nih? Jangan dilahirkan, Bang, dilahirkan. Tapi dilahirkan, Bang. Lahirkan, tapi namanya disamarkan lah, nggak usah pakai nama gitu. Gimana gitu aja, Bang Juma? Iya. Nggak lebih bagus kita tanya dulu sama beliau lah. Iya. Maunya beliau seperti apa gitu loh. Jangan maunya kita. Coba ke Dinda Andi maunya dilepkan atau tidak. Karena kalau memang ini nggak dilepkan, lebih bagus nanti Dinda Andi itu open cam. Itu lebih bagus. Itu dulu. Ini kan saya rekam nih. Ini saya rekam. Nanti kita live-kan di apa, nggak apa-apa sih? Nggak masalah sih kalau udah di live-kan lah gitu. Kalau emang udah ini nggak apa-apa. Yang saya khawatir itu kemarin pas saya tanya-tanya ada intervensi dari luar, itu yang saya nggak mau gitu kalau kemarin ya. Gitu sih. Iya. Ya, jadi intinya Pak Mezo ini mau ya? Jelasin nggak keberatan ya? Nggak apa-apa, tapi kan sekarang udah selesai pertanyaan saya, justru waktu bertanya itu karena sekarang udah nggak ada pertanyaan. Enggak. Monggo silakan. Kita waktu saat bersahadat aja, Pak Mezoin. Oke ya. Silakan, Bang Juma. Iya. Baik. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian. Setelah kita berdialog, berbincang panjang dengan sahabat kita ya. Yang mana menurut pengakuan beliau di awal tadi yang saya dengarkan yang masuk, beliau ini sudah lama kemudian bertanya tentang Islam. Dan kemudian salah satu yang sering saya temukan kepada para mu'allaf yaitu rasa penasaran mereka terhadap Al-Quran, di mana setiap kali mereka bertanya, Al-Quran itu selalu ada jawaban. Alhamdulillah malam ini kita berbincang dan mencoba untuk memberikan sedikit pemahaman terhadap apa yang ditanyakan terkait dengan Al-Quran, terkait dengan baginda Rasulullah SAW. Maka tibalah masa di mana hidayah Allah itu ya mendatangi sahabat kita yang kita cintai. Alhamdulillah, terima kasih kepada abang saya, Bang Sondi, yang begitu mulia, mengambil suatu langkah yang sangat luar biasa menurut saya. Aki Sugi, guru-guru yang ada di sini, Adina Tahta, dan semua yang ada, Bang Ian, semua, antum semua luar biasa, sehingga bisa menjadi saksi malam hari ini, di tengah-tengah kita, sahabat kita, itu mau bersyahadat. Dan lagi-lagi, memilih saya sebagai bagian daripada TTZ, murid dari Aki Sugi, dan kemudian untuk mensyahadatkan dan membimbing beliau. Sebelumnya saya ingin tanya kepada sahabat saya, apakah ada yang memaksakan sahabat saya ini untuk bersyahadat pada malam hari ini?
Boleh saya dijawab? Maaf, kemit. Tidak ada sama sekali. Sebelumnya bisa enggak sedikit ya, apa alasan sahabat kemudian untuk memeluk ajaran agama Islam? Atau apa yang mendasari sahabat saya ini, saudara saya, benar-benar yakin seyakin-yakinnya bahwa Islam itu adalah agama yang berhak di hadapan Tuhan pencipta kita? Sebelum kita masuk ke dalam profesi bersyahadat, mungkin agak sedikit, inilah sedikit, panjang sedikit aja. Satu-satunya yang bikin saya tertarik banget, tertarik di Islam, cuman satu, Bang Zuma. Apa, di Quran itu, bisa menjawab semua yang saya tanya, yang saya belum dapat jawabannya untuk saat saya bikin tesis. Itu, Bang Zuma, itu saya amazing di situ. Dan setiap saya bertanya tentang ke orang-orang, mereka selalu berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalil, mereka selalu bilang itu, aduh lebih baik jangan tanya sama saya, dan soalnya takut salah. Itu saya berpikir, kok ini orang Islam pada takut-takut ya, ternyata bukan karena takut, yang mungkin karena dia takut salah menggunakan agamanya itu. Nah terus satu yang bikin saya amazing lagi, pernah saya nanya, kenapa sih kamu tuh apa capek-capek puasa, capek-capek segala macam. Beberapa orang jawabnya gini, gua nggak peduli mau itu mau pahala, mau dikasih mau enggak, yang penting Allah ridho aja udah. Jadi tapi mereka itu kalau ngebahas perbuatan dosa, mereka selalu takut. Tapi kalau untuk pahala, mereka nggak peduli, terserah Allah dia mau ngasih mau enggak gitu ya, yang penting ridhonya dulu deh gitu. Nah itu buat saya bikin, kok umat Islam itu lebih takut sama dosa daripada nyari pahala. Dan dari situ saya pikir, berarti ya sepadan surga itu, ya itu yang saya bilang, surga itu ternyata tuh gak murah, gak segampang di kepercayaan saya. Itu yang bikin saya berapa. Terus ya akhirnya jadi yakin juga. Ditambah ya itu juga, cuma hampir semua pertanyaan saya yang khususnya di bidang saya, keilmuan di kimia, itu tidak diakui. Itu asalkan kitanya mau mengkaji lebih jauh ya, itu makanya sangat sangat saya sayangkan aja kalau ada non muslim yang mencoba mentafsirkan Al-Qur'an, sedangkan Al-Qur'an itu bahasa asing dan kita pun nggak tahu bagaimana cara orang Arab mengucapkannya, mengartikannya, itu kita nggak tahu, dan mereka mencoba tafsir. Itu yang saya sayangkan sih, seperti itu. Kurang lebihnya kayak gitu. Itu yang akhirnya saya bikin, oh ini tertarik gitu loh. Terlepas itu nanti apa perbuatan saya, mau itu dapat pahala, saya belum mau mikir itu, yang penting saya tertarik nih. Islamnya ternyata memahalkan surga gitu loh, dan nggak segampang itu sih, baru cuma yang akhirnya saya bikin, oh ya masuk akal loh ini. Terus satu lagi yang saya dibilang amazing juga dari Islam, kok sebegitu cintanya umat Islam tuh kepada Muhammad gitu ya. Kenapa saya tuh nggak ada perasaan seperti itu kepada rasul-rasulnya saya gitu, rasanya gitu ya. Itu Paulus, ternyata pas saya lebih jauh, oh ternyata kayak gini ya umat Islam itu, gitu. Dan saya pastikan kalau emang ini live gitu ya, kalau emang ada yang membahas Al-Quran, ayo kita diskusi secara ilmiah tentang keilmuan apapun di dunia tentang Al-Quran, ayo gitu. Saya berani gitu, saya bisa tunjukin kok gitu, masuk akalnya Al-Quran itu seperti apa gitu. Dan kita bandingin sama kitab yang Anda bawa, silakan Anda mau bawa Bible, mau bawa Weda, mau silakan, ayo gitu loh. Gitu, tanpa ada maksud menistakan apapun, tapi mohon maaf kalau akhirnya kitab Anda lah yang menistakan. Sebetulnya bukan saya menistakan, tapi kitab Anda yang ada menistakan sendiri. Begitu Bang. Masya Allah. Allah sahabat. Yang dimuliakan oleh Allah, kita mendengarkan sendiri pengakuan sahabat kita ini tentang bagaimana apa yang beliau kaji, apa yang beliau hadapi dalam kehidupan beliau sehari-hari, itu
berkenaan dengan kebenaran semua termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi orang ini mencari kebenaran. Jadi pola hidupnya dalam kehidupan kesehariannya itu saya melihat, meski baru kali ini saya berbincang ya dengan beliau, namun saya melihat dari awal tadi di sesi tanya jawab itu, orang ini selalu mengedepankan akal di dalam mencari sebuah solusi. Nah, arahnya kemudian diperhadapkan kepada kalamullah Al-Qur'anul Karim, dan di situ dia mendapatkan solusi itu. Tadi kita berbincang tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam poligami, kemudian membahas tentang dosa, kemudian membahas tentang hal-hal yang terkait dengan sogok menyogok dan seterusnya. Inilah ya, inilah tanda-tanda orang yang mendapatkan hikmat kebenaran Allah itu begitu. Mereka selalu mempretelin Al-Qur'an dengan kaidah-kaidah dasar yang kemudian ternyata itu adalah manusiawi adanya. Ketika muncul satu masalah, lalu kemudian masalah itu adalah satu yang merupakan satu kemaslahatan dalam kehidupannya beliau, lalu kemudian dia ditempa oleh kebingungan, dan akhirnya Al-Qur'an memberikan solusi dari kebingungan itu, masya Allah. Dan kita, saya kagum dari awal ya, saya kagum dari awal saudara ini betul-betul mendudukkan akal sebagaimana apa yang diamanahkan oleh Al-Qur'an, untuk menggunakan akal dalam mencari kebenaran. Nah, sebelumnya satu lagi Bang Jumat, iya, maaf aku potong. Silakan. Mau perusahaan manapun, mau kita kerja dimanapun, mau itu apapun posisinya, mungkin Bang Zuma juga lebih paham, pasti selalu ada seperti ini, tulis yang dikerjakan, kerjakan yang ditulis, benar nggak Bang Zuma? Betul. Ya kan, intinya kalau kita kerja sesuatu, kita bikin laporan, kita bikin SOP, ya itu harus kita kerjakan. Itulah tulis yang dikerjakan, kerjakan yang ditulis. Al-Quran menulis sesuatu, umat Islam mengerjakan. Ya, Al-Quran tidak menulis, umat Islam mengerjakan. Tetapi digital yang tidak ditulis itu dikerjakan. Betul. Yang akhirnya saya bilang, ya ternyata pekerjaan pun pakai metodenya Islamnya. Itu terakhir Bang Tima. Ya. Allah. Terakhir juga dari saya terkait dengan kaidah ini. Wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu bunyinya apa? Iqra, perintah membaca. Dan ternyata orang menemukan listrik, orang menemukan telepon, orang menemukan komputer, orang menemukan pesawat, orang menemukan apapun temuan di atas muka bumi ini, itu diawali dengan apa? Iqra, membaca. Membaca dengan pikiran, membaca dengan perasaan. Semua, betapa indahnya wahyu Allah. Jadi inilah yang menjadikan orang-orang yang berakal kemudian menuju kepada posisi beriman kepada Allah, mendudukkan akal itu sebagai filter dalam menerima segala sesuatu. Nah, mungkin tibalah saatnya barangkali ya sahabat, saya bertanya secara pribadi sedikit kepada sahabat saya ini, kalau saya boleh tahu agama sahabat saya ini apa sebelumnya? Protestan. Iya. Masya Allah. Gimana sahabat yang lain, apa ada pertanyaan sebelum kita menuntun saudara kita ini? Selesaikan dulu aja baru tanya jawab. Baik, oke. Kita mulai ya. Bismillah. Kita mulai ya, Hisugi ya. Disuruh cuci muka dulu lah. Jangan, enggak boleh. Bukan, mukanya enggak mau. Maaf, aku juga jadi parkiran ini loh. Kalau ada orang mau syahadat, enggak boleh disuruh apa-apa, langsung. Itu tuh. Iya. Oke, langsung kalau begitu cuma dibimbing syahadatnya. Baik. Saya diikutin ya, saudaraku ya. Iya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna
Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan aku bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi saudaraku, hari ini Anda sudah menjadi seorang muslim. Anda adalah menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Anda adalah pengikut Yesus. Anda adalah umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah kemudian, ya, saya mewakili teman-teman muslim yang ada di sini bahwa keberadaan kami sebagai kristolog selama ini bukan karena ingin mencari sesuatu selain daripada mengajarkan bahwa keberadaan kita hidup di atas muka bumi adalah saling mengingatkan satu sama lain untuk kembali kepada Allah. Tujuan kami sebagai kristolog bukan mencari nama, bukan mencari nafkah di sini, tapi semata-mata untuk menyampaikan apa yang menjadi amanat daripada Allah Subhanahu wa taala melalui para nabinya. Di antaranya ketika diperintahkan kemudian para nabi untuk menyampaikan tidak ada Tuhan selain Allah, ya, kita di sini kembali mengingatkan kepada sama manusia, kembalilah kepada Allah. Mungkin begitu dari saya. Teman-teman muslim yang lain, saya mohon untuk memberikan sedikit nasihat kepada saudara kita yang baru ini. Allah Akbar. Kalau ada yang mau mendoakan beliau, silakan. Nah, ini biasanya ana yang syahadat udah tidak bisa cara, cukup amin ya. Jadi orang kalau mu'alaf itu dalam hadis, kalau Rasulullah itu ada doa gitu. Karena doa ini aslinya untuk yang bersangkutan. Nah, saya tidak mau nyuruh, cukup amin saja. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Amin. Ampunilah dosaku, kasihilah aku, berikan petunjuk untukku, afiatkan aku, dan berikan anugerahmu untukku. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini doa kalau orang sudah bersyahadat. Hari ini, amin. Syahadat itu adalah ikrar. Jadi syahadat itu ikrar, pengakuan maknanya. Jadi bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang Kristen. Katanya bersyahadat bersaksi. Gimana? Memang bisa dilihat? Enggak. Syahadat itu maknanya ikrar, pengakuan, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makanya kalimatnya itu sebenarnya gini, la ilaha bihaqqin illallah. Makanya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah bihaqqin, dengan sebenarnya, illallah, kecuali Allah. Kan gitu. Jadi ikrar itu ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, biasanya kalau Rasulullah dalam hadis, setelah beliau mensyahadatkan orang, disuruh mandi gitu, tapi gak apa-apa. Terus yang kedua, yang terakhir, kalau ada orang mau siap bersyahadat, langsung selesaikan dulu. Bahkan kata ulama, dosa besar orang ketika mau syahadat kok, misalnya, kamu wudu dulu, mandi dulu, ini dosa besar. Karena berarti dia memberikan waktu kesyirikan. Seharusnya ketika dia mau sudah siap, langsung kita ikrarkan langsung. Tidak boleh disuruh gini-gini. Enggak. Karena itu diibaratkan dia memberi waktu kesyirikan yang berlalu-lalu gitu ya. Makanya tadi saya enggak langsung bedah Bang Juma. Nah, memang seperti itu gitu ya. Oke, itu saja.
sedikit dari aku, aku sebagai ini aja. Ini terserah ini mau direkam atau enggak, mau disiarkan atau enggak. Cuman pesan saya cuma satu untuk teman-teman saya yang Kristiani, stoplah kalian memframing enggak benar kepada Islam. Karena Allah Akbar, apa yang saya pribadi udah belajar, entah itu premis kalian itu Islam itu teroris, Islam itu galak, Islam itu gimana, enggak, itu iya mungkin ada tapi itu oknum. Ibaratnya saya kuliah di IPB gitu, lulus dari IPB, setiap mahasiswa itu ada yang sukses, ada yang mungkin gak kerja, ada yang kerjanya biasa aja. Apa itu jadi salah IPB? Tidak. Itu salah dari lulusnya itu sendiri, dia mau jadi apa. Jadi jangan salahkan kampusnya, tapi salahkan manusianya. Gitu. Jadi kalau ada Islam yang galak, yang kasar, itu bukan salah Islamnya. Itu satu. Terus yang kedua, kalau cukuplah kalian memframe, kalau ada yang mungkin yang nanti sejenis saya gitu ya, lain-lain tentang Islam, stoplah diframe sebagai entah itu muslim bayaran, entah itu apa penyusup, entah itu nyamar yang muslim nyamar jadi Kristen juga. Kalau ada yang seperti itu, saya terbuka untuk mengajak siapapun, khususnya umat Kristiani yang nyangka saya penyusup, yuk ke rumah saya, yuk lihat KTP saya, kita buktiin. Itu saya awalnya non is apa muslim, kita buktikan seperti itu. Dan jangan pernah memframing atau menuduh kitab orang lain itu secara ngobrol, karena itu nggak seperti itu teman-teman. Gitu aja, kalau mau debat sama saya, mau diskusi sama saya, silakan diskusi sama saya. Saya udah mengkaji Al-Quran itu cukup lama, bahkan itu saya jadi rujukan untuk tesis saya. Bahkan ada yang saya masukin di tesis saya. Allah. Kalau ada yang mau ngobrol tentang Al-Quran, silakan. Tapi kalian jangan marah kalau ujung-ujungnya kitab kalianlah yang ternistakan. Ingat ya, ternistakan. Bukan saya menistakan, tapi ternistakan. Karena apa? Bible itu ternistakan oleh pikiran kalian sendiri. Itu kata dari saya. Terima kasih. Sama-sama doa saya, semoga hidayah yang sudah sampai kepada saudaraku ini kekal ya, jangan sampai hidayah ini disia-siakan ya, karena perkara hidayah, perkara agama ini perkara yang paling besar ya. Bahkan seandainya Allah itu tidak menurunkan agama Islam ke dunia ini ya, pastilah Allah itu sudah menghancurkan dunia ini. Allah masih memandang dunia ini karena adanya dengan agama Islam. Seandainya Allah itu memandang dunia ini ya, harganya sebesar seimbang dengan sayap nyamuk yang sebelah, kata Rasulullah, Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun setetes air. Tetapi karena Allah tidak memandang dunia ini, dunia mataul ghurur, dunia ini hanya semata-mata senda gurau saja ya, maka Allah bebaskan orang-orang walaupun kafir kepada Allah, dipersilahkan untuk menikmatinya. Jadi dunia ini masih dipandang oleh Allah karena masih adanya agama. Tanpa ada agama, semua sudah dikiamatkan. Maka berbahagialah saudaraku, Anda sudah masuk di dalam agama yang benar-benar diridhoi Allah. Inna dina indallahi Islam. Dan semoga hidayah kekal kepada Anda hingga hari ajal mendatang. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Itu sayangnya Allah kepada kita. Allah tidak menghendaki kita neraka, Allah tidak menghendaki kita di neraka. Maka Allah berpesan seperti itu kepada kita, jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam. Subhanallah, ini perkara besar. Ya, ini perkara besar. Anda sudah memasuki perkara besar ini, tentu akan ada
ujian-ujian yang Allah berikan kepada Anda. Tidak mungkin Anda mengaku beriman tanpa Allah uji. Bagaimana Allah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, jangan kamu mengaku beriman sebelum aku uji. Maka bersiaplah untuk menghadapi ujian. Ujian itu bukan karena Allah benci dengan engkau, tapi Allah ingin mengangkat derajatmu, saudaraku. Bangat Allah. Allah wakar. Ya Allah. Monggo yang lainnya. Saya terharu dan bahagia. Allah wakar. Saya ya. Langsung ya. Ya ya, silakan Mbak Jutel. Teman orang. Ya ya. Maaf ya. Semoga kita bisa menjadi anak yang apa, karena mungkin apa ya, kita menjadi seorang muslim bukanlah, kita bukanlah dari mana yang sangat indah dalam bersahadat, tapi menjaganya itu sangat sulit. Semoga kita bisa menjadi anak yang apa, semoga kita bisa menjadi mu'alaf yang kafah, dan semoga kita benar-benar bisa menjalankan apapun yang disyariatkan oleh Islam, ya Mam. Amin. 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 Ya Allah. Ya. Sudah. Pak Dokter Usaimah belum ada sepatah kata pun dari tadi, menggol Pak Dokter. Apa? Pak Dokter. Pak Dokter masih jauh dari perangkat. Terima kasih. Iya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saudara kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah banyak tadi tausiah-tausiah dari saudara kita, tentu ini nanti akan diamalkan. Yang pasti bahwa saudaraku sekarang sebagai muslim itu menjadi contoh, menjadikan nanti orang-orang akan menjadikan saudaraku menjadi contoh seorang mualaf masuk Islam dan sebagai pejuang. Saya ingat sekali Umar Ibn Khattab, saudaraku, sebelum masuk Islam itu sangat membenci Islam, tapi begitu masuk Islam sebagai pendekar kelas satu di Islam, saudaraku, itulah bukti kecintaan kita kepada agama yang kita anut. Seperti yang saya dengar tadi, bahwa mengajak berdoa untuk sementara mungkin jangan dulu terlalu kencang, tetapi jadikanlah diriku, saudaraku, bahwa mualaf itu begini, menjadi teladan untuk orang lain, sehingga apa, saudara-saudara kita yang masih belum mengenal Islam, nanti mungkin lewat saudaraku bisa masuk ke dalam Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Itu harapan kami. Dan mungkin tafsir-tafsir lain ada 17 keutamaan orang yang mualaf, mungkin sudah diterangkan semua dari ustaz-ustaz guru-guru undang saya di sini. Itu aja, bahwa saudara ini ada teladan, karena tidak gampang untuk mendapat hidayah, saudaraku. Hidayah itu mahal, hidayah itu maksudnya Allah memberikan kepada orang yang dikehendaki. Jadi itu termasuk saudaraku yang terpilih untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar doa dan sabar bukti ini. Rabbana la tusiku bana batis hadaitana wa hablam laduka rahma innaka antal wahhab. Ya Allah, tetaplah istiqamah dalam agamamu. Saya kira itu dulu penyampaian dari saya. Selamat saudaraku, kita iman sejuta itu bersaudara. Saudara ibarat satu tubuh. Kalau tangan sakit, kaki pun ikut sakit, kepala sakit, takak, semua ikut sakit. Itulah Islam, persaudaraan yang diibaratkan satu tubuh, saudaraku. Jadi jangan canggung-canggung. Kalau ada hal-hal, mari kita diskusikan bersama. Kalau ada masalah, mari kita diskusikan bersama. Insya Allah
Semoga Allah senantiasa memberikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Karena ujian Allah itu bukan hanya kesulitan, kemegahan juga ujian dari Allah, saudaraku. Maka pada saat umat Islam diberikan suatu nikmat, dia tidak bersyukur. Pada saat umat Islam diuji dengan kesusahan, dia pandai bersabar. Telah terbental Pak Dokter. Itu dua hal yang saya tadi terakhir, dan terima kasih banyak kepada teman-teman atas semuanya sehingga ini semua terlaksana. Semoga semua mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.